Pak. Sampai di bandara sudah aman? Iya. Alhamdulillah. Perjuangan sudah dimulai. Penantian. Berjuang lagi. Penantian berapa tahun, Mbak? Kan enggak ada makan. Kenapa, Pak? Penantian sampean berapa tahun? Berapa puluh tahun? Enggak lah, enggak nyampe setahun. Oh, aku seneng nek sampean guyu, tapi aku wedi khawatir nek sampean saiki guyu engko mebunang majikan musret. Jangan. Loh. Kok jangan? Sampean doanya. Gini. Kenapa? Oke. Tak sampein ya. Nanti gini kan, saya enggak ngerti sampean sudah nyimpen rekaman sampean interview apa enggak atau masih ingat saya ngomongin apa enggak dulu. Saya ulang lagi ya, sekali lagi. Iya. Anggap semua majikan di Hong Kong nanti itu ruwet ya. Oke? Iya. Anggap ruwet. Sampean yang pertama, saya berharap pinter-pinter ya. Pagi bagaimana caranya ya kan? Sampean bisa dapat sarapan atau makanan. Jangan nanti ceritanya kayak anak-anak. Aku di sini aku enggak dapat makan gini-gini. Yo opo carane, Mbak? Jadi kalau ada makanan malam yang ada buat besok pagi sampean skip, sampean simpen. Ya. Buat sarapan besok paginya, ya. Intinya? Iya. Apapun itu ceritanya, jangan sampai sampean pagi enggak ada sarapan, ya. Kecuali sampean sudah tahu ritmenya. Ritmenya kerja di majikan. Baru sampean mau ngapain aja. Selama belum, sampean harus benar-benar itu. Terus istirahat itu juga ya. Iya. Kadang-kadang anak-anak kalau diomong, mas kerja terus gak sempat istirahat. Ya pandai-pandai, iya kan. Kadang saya itu kalau istirahat nyuri-nyuri berak apa beol apa-apa atau ngomong aku mencret letengkul padahal nang WC ya lumayan tengok-tengok gitu kan. Ya bocorone bedo-bedo lah atau buat sampah sedilut gitu kan. Menjobo terus tengok-tengok nang tong sampah leren si ambean golek nafas gitu kan. Ya intinya iya. Sampean pandai-pandai membawa diri. Terus aku gak ngerti perjanjiannya sampean minta libur tiap minggu. Biasanya anak-anak baru itu ngomong ya udah 3 bulan kamu gak boleh libur. Enggak ada rumus itu. Yang ada 3 bulan itu tidak boleh ngambil libur apa namanya public holiday itu enggak, tapi kalau ngambil pun boleh enggak apa-apa, biasanya motong gaji kan, biasanya motong gaji. Nah sampean harus tujuannya apa sih, biar ngurangi tekanan karena anak baru itu pasti tekanan dan majikan ngambil anak dari Indonesia itu mau nyari yang nurut-nurut yang enggak ngerti-ngerti. Padahal sampean udah sama saya enggak boleh enggak ngerti ya. Gitu. Terus kalau udah mulai main tangan, nah, ini harus hati-hati dan waspada ya. Kalau selama mulutnya masih ngomel terereret, ya anggap aja radio rusak lah. Biasa. Iya. Wis, siap temenan ya, Mbak? Insya Allah siap. Ya. Saya masih ready di telepon ya. Kalau libur main ke rumah saya juga boleh di kos BB. Iya Pak. Pokoknya kita selalu. Iya Pak. Ya saya mendukung, saya pasti mendukung. Telepon saya loh, sampean nggak nelpon aja aku nelpon kok. Iya. Yang Mbak Pepi tadi udah WA sama saya, berangkatnya besok jam 5 naik KT sendiri, lainnya naik Garuda katanya. Iya tapi aku ini transit. Cebu. Iya transit Filipin. Naik Cebu ya. Iya tahu di mana ini tadi. Kenapa? Iya. Gak apa-apa. Ya pokoknya bekalnya cukup. Iya. Pakai jaket ya. Ya. Iya. Wis pokoknya jaga semuanya baik-baik dan kasih tahu orang-orang di rumah pesennya jangan jangan cerita yang nggak bagus-bagus ya. Dan tolong sabar-sabarin. Iya. Kalau saya kirimannya baru sedikit karena masih ini itu dan macam-macam masih penyesuaian. Iya. Kasih tahu, minta sama mereka untuk bisa mengerti dan memahami. Saya yakin. Okay. Pokoknya orang-orang yang berjuang sama saya sampai detik ini berapa? Belum ada yang break. Cuman Mbak satu aja, Mbak Siti yang mulet-mulet, nggak jadi break.
Pokoknya kalau galau datang ke rumah saya. Iya. Tapi syukur-syukur nggak galau lah. Yang, jangan sampai. Kemarin ada yang kemarin ada yang galau tak teriak-teriakin. Gara-gara pacarnya atau aku nggak ngerti siapanya, nggak jelas. Pokoknya itu aja ya. Saya tetap bisa saya bisa dihubungi. Ada sesuatu yang nggak ngerti, nggak paham, boleh nanya, ya. Iya Pak. Saya tunggu sampean nanti di Hong Kong kalau sudah libur, sudah siap, sudah main ke Kos BB ya. Sehat selalu. Buat salam buat teman-teman yang di situ, selamat berjuang. Iya. Selamat datang di Hong Kong. Oke, sehat selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya. Ya, proses berangkat ke Hong Kong ya. Saya nggak tahu ini. Ini bagian dari apa ya? Salah satu atau salah dua yang nggak tahu datanya sama apa enggak. Tapi intinya saya seneng sih mereka bisa berangkat dengan baik dan benar. Eh, hey. Kok temul mangan durian gue? Eh? Bojoku ternyata sudah notoli durian duluan. Durian cemek. Kak doyan, kak doyan. Bagi teman-teman semuanya ya, sekali lagi yang persiapan mau berangkat ya, terlepas kalian dengan saya ataupun tidak ya, sekali lagi di Hong Kong ini orangnya adalah perhitungan. Dan apalagi kalau majikan ngambil dari Indonesia, itu sudah pasti karena yang di Hong Kong tidak mau. Makanya mau panfa tidak ada pilihan, mau panfa itu tidak ada pilihan. Akhirnya mereka, tapi ada juga majikan yang karakternya selalu mau ngambil dari Indonesia yang baru. Karena karakter ya nih Cece, ya Cece dari Indonesia itu karakternya nurut. Ya sekali lagi sudah banyak majikan yang tahu dan terkenal nurut. Buat teman-teman semuanya ingat. Jadi sekali lagi pandai-pandainya teman membawa diri. Pandai-pandainya kita membawa diri. Di Hong Kong sarapannya roti. Kita pagi selalu nasi ya. Di situ mulai kita harus biasakan. Makanya saya enggak ngerti kalau yang di PT ikut lama apakah dibiasakan nih pagi sarapannya dengan roti. Piye bojoku? Anda di PT dulu malah enggak sarapan. Mangan dhewe. Sego cemek. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini Hong Kong, negeri beton. Jadi kalau kitanya tahu apa tempe remuk kita. Jadi keset ya. Kita harus punya hati yang beton juga. Pokoknya sekali lagi semangat buat teman-teman semuanya. Saya doakan kalian yang berangkat, artinya Gusti Allah sudah mengizinkan kalian untuk menginjakkan kaki di Hong Kong, tinggal perjuangan kalian. Tolong dihargai prosesnya teman-teman. Jangan gampang menyerah ya. Di Indonesia tahu sendiri kalian seperti apa nyari duit 100.000, 200.000 ngeden-ngeden, bocel-bocel. Tapi di Hong Kong mungkin duitnya bisa kita tarik, tapi mental dan fisiknya yang dihajar. Ya, sekali lagi saya tetap dalam konten saya dan selalu menanti telepon-telepon kalian. Jadi tapi mohon maaf kalau pas lagi agak sibuk, lagi ngising atau lagi tidur atau lagi makan sama bojo, mungkin tidak saya angkat. Nah, atau lagi erosi karena belum minum pil kirik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.